dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, saya Cikgu Syaframdi dari Panitia Bimbingan dan Konseling Akademi Youtuber bersiaran dari channel Cikgu Farida dari SMK Bandar Damai Perdana, Cerah Sululangat, Selangor. Sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita dalam siri Panitia Bimbingan dan Konseling bersama Cikgu Farida. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan semua murid dan pendengar yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Farida. Semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar dan para penonton. Saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita pada malam ini. Diperkenalkan Cikgu Tina dari SMK Paguh Muar Johor. Assalamualaikum, selamat petang. Diperkenalkan juga Cikgu Elmi dari SMK Pandan Jaya. Hai, Assalamualaikum. Dan juga Cikgu Jafni. Hai, Assalamualaikum. Serta saya sendiri, Cikgu Syah Ramli dari SK Sungai Lui, Negeri Sembilan. Hai, Cikgu Syah. Baiklah. Serta presenter kita Cikgu Farida dari SMK Bandar Damai Perdana, Cerah Sululangat, Selangor. Assalamualaikum. 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 Juga diingatkan, link sijil penyataan akan diberikan di penghujung kelas petang ini, malam ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh 30 minit selepas live. Diingatkan juga kata laluan sijil tidak lagi diberikan secara bertulis di ruangan komen, tetapi ianya hanya akan disebut dalam sesi perkongsian pada hari ini. Sila pastikan juga hanya email e-bidik sahaja digunakan. Oleh itu, sila ambil perhatian dan tunggu sehingga habis siaran. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti perkongsian pada malam ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Farida. Kita silakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Syaf. Okay,
Selamat malam kepada Cikgu Jeffrey, Cikgu Tina, Cikgu Elmi dan juga para pendengar yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, sihat kan Cikgu Jeffrey eh? Sihat? Sihat. Okay. Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan salam Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Okey. Cik Tina, salam Aidilfitri. Salam Aidilfitri. Salam Aidilfitri. Cik Elmi, salam Aidilfitri. Salam Aidilfitri. Cikgu Jeffrey, salam Aidilfitri. Okey, alright. Dan juga para pendengar kita, selamat salam Aidilfitri daripada kami semua. Okey, alright. Baiklah, sebelum kita fokus kepada tajuk. Okey, Cik Tina boleh naikkan saya punya slide? Okey. Okey, terima kasih. Okay, saya ucapkan selamat datang. Program ini adalah, kelas teacher ini adalah anjuran Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Edit Malaysia dan Club Indonesia. Ini adalah, Handsome Chai. Sudah kembali. SPM. Dah habis saya paksa. Okey, dan kita ada counseling team di Akademi YouTuber yang membawa tema Be Yourself, Inspired Others. Okey, so berkenalan sikit dengan saya. Saya Cikgu Farida, bersekolah mengajar di SMK Bandar Damai Perdana Tira Sulu Langat Selangor sebagai guru bimbingan dan counseling. Okey, dapat pendidikan ijazah sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling di UKM, kemudian ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling di UPSI sebagai practitioner new CBT dan practitioner art drawing house 3%. Okey, alright. Tu sedikit berkenaan dengan saya. So hari ni kita nak lihat, sorry, kita nak pergi kepada aktiviti memanaskan minda. Okey. So kita nak buat sedikit quiz sebelum kita pergi kepada tajuk. Okey, saya harap anak para pendengar semua boleh bagi jawapan di ruangan komen dan kita sama-sama cari jawapannya. Okey, soalan pertama. Bagaimana nak tahu bahagian belakang atau depan pokok? Bagaimana nak tahu bahagian depan atau belakang pokok? Cikgu-cikgu di konti kalau tahu jawapan boleh. Tunggu anak murid jawab. Bagaimana nak tahu bahagian depan atau belakang pokok? Jadi tak payah nak menjawab. Come on. Kepada ada nak jawab tu, sila tulis dalam ruangan komen. Ya, betul. Tulis ruangan komen. Kalau tak nak jawab, nanti cikgu-cikgu di konti ni akan jawab. Wah, memang mencabar kuis ni. Ya, yeah, dia handsome chai. Okay, ramai yang sedang berfikir untuk tahu jawapannya. Jangan segan-segan ya bagi jawapan. Bagaimana nak tahu bahagian depan atau belakang pokok? Jawapan. Still thinking. Wah, bagus. Ada dah jawab ni. Dah ada jawapan ni. Okey, apa jawapannya? Boleh?
Okey, ada Alia Nabila Zamri. Boleh bacakan Cikgu Syah? Cikgu Syah bacakan. Jawapannya kalau kita menyorok, kita di belakang pokok. Ya, betul. Absolutely correct. Mari tepukan. Tahniah adik Alia Nabila Zamri. Okey, alright. Kita pergi kepada next question. Nur Aisyah pun cakap, kita sorok dekat belakang pokok. Apa dia Cikgu Syah, boleh bacakan tak? Kita sorok dekat belakang pokok, barulah tahu depan belakang pokok tu. Ya, betul. Andailah okay. Adik Nur Aisyah, tahniah. Soalan kedua. Ready? Okay, dalam banyak-banyak kuih, kuih apa yang kita makan tepi sahaja? Dalam banyak-banyak kuih, kuih apa yang kita makan tepi sahaja? Tepi je, tengah tak makan. Tengah tak makan, tepi je kita makan. Okay, apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Okay, adik Zuhilmi bin Marzatul Akmal jawab kuih donat. Ya, betul. Sebab apa? Donat. Sebab tengahnya tak ada isi. Ya, yeah, adik Alia Nabila Zamri pun sama jawab donat. Tanya. Kuih dalam. Adik yang semcai. Tak faham. Cikgu Handsome Chai pernah tengok donat tak? Pernah tengok tak kuih donat macam mana? Kan tengah-tengah dia tak ada apa-apa, berlubang. So kita makan tepi je. Ya, betul. Okey, kita pergi kepada soalan Fi seterusnya. Okey. Bila gajah jadi ayam, singa jadi ayam, maka ayam jadi apa? Jangan jangan fikir jauh cikgu, kat situ-situ je ada jawapan dia. Bila gajah jadi ayam, singa jadi ayam, tengok tangan saya, bila gajah jadi ayam, singa jadi ayam, ayam jadi apa? Ayam jadi apa? Saya rasa saya tahu. Ayam jadi banyak, betul ayam. Oh, ada Alia nak. Pandailah dia Alia ni. Pandainya dia. Semua jawapan dia boleh jawab ya. Ayam jadi singa. Okay, kita main-main je ni untuk aktiviti nak memanaskan minda kita. Okay, alright. So, kita pergi kepada fokus kepada topik kita. Okey. Ini adalah situasi pertama. Cikgu Syaf, kita nak buat sesi dialog dulu boleh tak? Cikgu Syaf jadi orang D, saya jadi orang E. Boleh? Okey. Okey, situasi pertama. Okay, silakan Cikgu Syaf. Banyak sangat kena buat pembetulan latihan inilah. Malasnya aku. Aku pun pernah kena buat banyak macam kau. Aku boleh je. Kau pun boleh. Kenalah positif. Ini tak, kau ni asyik mengeluh je. Itulah banyak benda yang tak baik datang pada kau. Dia ni banyak pula cakap. Okay, alright. Ni situasi pertama, okay. Para pendengar semua boleh lihat seketika dan cuba fahamkan. Okey, kita nak pergi ke situasi yang kedua. Situasi kedua saya nak minta tolong Cikgu Tina lah. Cikgu Tina jadi orang B, saya jadi orang A. Boleh? Okey. Ish. Apalah nasib aku hari ni, dah lah bangun lambat, tertinggal train pertama, sampai kat tempat kerja pun lambat.
kau kena fikir positif. At least bos tak pecat kau. Kawan krik. Okey, berat. Daripada dialog di atas, cuba bagi jawapan di ruangan komen apa yang terlintas dalam fikiran kita bila kita dengar dialog ni. Cuba awak bagi, para pendengar semua, cuba bagi di ruangan komen apa yang terlintas dalam fikiran kita bila kita dengar tajuk, bila kita dengar dialog ni. Ada jawapan? Jangan cepat mengeluh. Adik Alia Nabila Zambi bagi tahu jangan cepat mengeluh. Okey. Alright. Seterusnya. Positif. Adik Alia ni aku cakap about positive thinking. Adik Zuhilmi bin Mai Datuk Akmal pula menjawab orang tu fikir negatif. Ada jawapan lagi? Ikhlas. Adik Alia mengatakan ikhlas buat kerja. Okey, alright. Okay, saya tak nak bagi jawapan. Kita nak pergi. Aha. Ini ada satu lagi ni? Adik Anson Chai mengatakan orang A fikir negatif. B suruh, C kena fikir positif. Okay, alright. Saya hargai jawapan-jawapan daripada para pendengar. Kita nak tengok dialog seterusnya. Okay, antara ayat-ayat seterusnya. Okay, ingat saya baca ya. Relaxlah, semua akan selesai nanti. Biar masa yang menentukan. Okay, saya ulang . Relax, semua akan selesai nanti. Biar masa yang menentukan. Okey. Dialog yang seterusnya. Nak minta Cikgu Jeff ni lah baca. Kalau aku boleh buat, takkan kau tak boleh buat? Buat je lah. Dia dengar ke suara saya? Boleh, sedap. Dengar. Sebab saya sibuk baca yang Handsome Chai tu. Dia tapi saya tak tahu apa tu krik. Ah, cikgu Farida tahu, nanti bagi Cikgu Farida beritahu . Dia sejenis serangga. Chai, dia sejenis serangga. Krik maksudnya dia seolah-olah tak boleh menjawab lah. Dia diam, tak terkata. Terkelu lidah. Kelu lidah untuk berkata. Speechless. Okay, right. Betul. Speechless, kelu lidah. Itulah. Asalnya sejenis rangka je ni kan. Lepas tu bila kita dah modify bahasa tu. Okay, right. Seterusnya. Dialog yang seterusnya. Bersyukurlah aku kena lebih teruk dari engkau sampai nak kena pecat. Okey, para pendengar sekalian, daripada dialog situasi pertama, situasi kedua serta ayat-ayat yang saya beri tadi, ada dua unsur dekat situ. Okey, kalau kita perasan kat situ ada dua unsur. Satu unsur positif dan satu lagi unsur toksik. Saya pun sebenarnya hari tu google maklumat, tiba-tiba jumpa benda ni pula, toxic positivity. Dalam kita positif ada toxic rupanya. Okay, alright. So tajuk kita hari ni adalah toxic positivity. Okay, so apa saya nak bagi tahu kat sini, tak perlu berpura-pura okay sedangkan kita tidak okay. Okay, kalau kita rasa kita tak okay, kita bagi tahu je yang kita tidak okay. Okay, alright. So, isi kandungan yang kita akan lihat pada hari ini, kita akan lihat 5 perkara. Pertama, apa toxic positivity? Yang kedua, ciri-ciri orang toxic positivity, kesan toxic positivity, teknik berurusan dengan toxic positivity dan juga kesimpulan.
Okay, alright, siapa yang baru first time dengar tajuk toxic positivity? Boleh share dekat ruangan komen, mana tahu awak dah sebelum ni dah pernah dengar ke ataupun baru first time ke dengar. Okay, sila diperbaikan, welcome di ruang komen. Okay, macam Zuhilmi dia cakap dia baru first time dengar toxic positivity. Okay. Handsome Chai pun cakap. Cikgu Farida, saya pun pertama kali dengar. Oh iya ke? Actually sebenarnya bila saya Google cari maklumat lain, saya ternampak benda ni, laman web ni, perkataan ni. So saya pun google, oh rupanya ada, rupanya dalam positif tu ada toxic sebenarnya. Okay, so kita lihat, okay, apa itu toxic positivity. Toxic positivity ni, dia adalah seseorang yang menyarankan kita berfikiran positif secara berlebihan dalam apa jua keadaan, okay, yang kita hadapi, sama ada keadaan diri kita sendiri ataupun orang lain, okay. Sikap positif ni boleh merosakkan orang lain dan diri sendiri sebab kita mengelakkan diri daripada berhadapan dengan cabaran yang sebenar. Okay, kalau kita nak perasan, orang akan selalu guna perkataan, kenalah positif, tak ada apa pun yang berlaku, kena positif, semuanya okey, jangan menangis, hidup ni perlu diteruskan. Itu antara respon-respon yang dia ada unsur toxic positivity, okey. Respon di atas bukanlah 100% tak betul, tapi cubalah kita bayangkan sedang kawan kita ni meluahkan perasaan marah, kecewa, geram, kita bagi respon, positif lah kau ni, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, lebih kurang macam tu. So kita dah, tanpa kita sedar, kita dah menafikan emosi dan pemikiran mereka. Ini ada satu perkara yang mustahil, okay? Adalah satu perkara yang mustahil untuk kita, okay? Kita meletakkan dalam situasi ni, kita orang yang toxic positivity ni, dia meletakkan pemikiran dia dalam mood gembira, ceria sepanjang masa. Tak logik sebab apa, kita sebagai manusia ni ada pelbagai jenis emosi dan juga pemikiran. Ada masa kita marah, ada masa kita sedih, ada masa kita kecewa, ada masa kita gembira, ada masa kita suka sangat-sangat. Ini adalah emosi semula jadi manusia yang perlu kita raikan. Okay, so itu dia toxic positivity. Okay, boleh? Boleh faham ke? Faham. Boleh. Teruskan. Ini lebih kurang macam bila kita nak kita minta macam soal. membantutkan orang tu. Ya, betul Cik Amy, membantutkan orang tu nak cerita. Okay, alright. So seterusnya, okay, ciri-ciri orang toxic positivity. Okay, dia pertama, dia suka menafikan cabaran yang berlaku. Okay, apa cabaran dia memang tak nak terima. Okay, dan yang kedua, sedaya upaya melarikan diri dari masalah. Okay, yang ketiga, kerap melemahkan semangat orang lain. Okay, dalam maksud lain, mereka ni tak mahu berhadapan dengan cabaran. Oleh itu, diorang ni berpura-pura untuk jadi kuat dan juga jadi hebat, dan dalam masa yang sama, dia cuba nak menafikan, kalau ada orang lain nak share masalah, dia cuba menafikan perasaan tersebut. Okay? Alright. Ciri-ciri orang toxic positivity. Okay, seterusnya. Toxic positivity ni dia ada kesan, Okey, ada tiga kesan. Kesan yang pertama, emosi terganggu. Kesan yang kedua, memalukan diri. Dan kesan yang ketiga, mengasingkan diri. Kita tengok satu persatu. Okey, bagaimana dikatakan emosi terganggu? Okey, kesan yang paling utama adalah kita kerap menyembunyikan perasaan kita kepada orang sekeliling ataupun pada dunia luar. Okey, ini kerana bila kita menafikan sesuatu, dia
satu tidak kita rasakan benda ni tak menyelesaikan apa-apa. Sebaliknya kita pendam perasaan kita. Okey, maksudnya macam bila awak share masalah awak, awak rasa macam orang lain tak sudi nak dengar ataupun membantutkan apa yang awak nak cerita. Okey, jadi awak kata lebih baiklah awak pendam sahaja. Menyembunyikan ketakutan, okey, ataupun menyembunyikan perasaan yang kita sakit tu akan menyebabkan kita mengalami tekanan. Akibatnya dia boleh mengganggu kesihatan mental kita. Okey, boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kebimbangan, kemurungan, okey, dari segi fizikal kita, degupan jantung kita laju dengan tiba-tiba, letih berpanjangan, tak buat apa pun letih, mood tak stabil, sikit-sikit marah, sikit-sikit sentap, sikit-sikit koyak, minat pada hobi pun dah semakin berkurangan. Okey, tu dia, emosi boleh menyebabkan emosi tu terganggu. Okey. Jadi Farida, adik macam saya cakap, ya betul tu. Kita perlu mengenakan toxic positivity mengikut keadaan. Jangan terlalu tunjuk perasaan yang tak baik kepada orang lain. Sekejap, saya baca. Dia tak berapa, saya tak berapa jelas lah adik Elson saya punya pernyataan. Mungkin ya. Handsome Chai ni bermaksud dia pada fahaman Handsome Chai, mungkin toxic positivity ni boleh digunakan tetapi ikut keadaan. Mungkin pada fahaman Handsome Chai macam tu. Okey. Maksudnya tak kita boleh guna tapi jangan selalu. Macam tu. Yalah kot. Okey. Dia bukan pendekatan sebenarnya tau, Chai. Dia satu keadaan di mana dia perasaan sebenarnya dan pemikiran yang ada dalam diri seseorang tu kalau dia tak terkawal, dia akan jadi toxic positivity. So dia bukan satu pendekatan yang boleh guna tak boleh guna. So macam macam mana kita melihat benda tu yang ada pada diri kita and then kita cuba tangani dia. Sebab dia memberi kesan sebenarnya dia jadi toxic. Macam badan kita, dalam badan kita kita ada alkali, kita ada asid. So kalau alkali tu berlebihan dalam badan akan memberi kesan pada badan kita. Itu juga bila asid dalam badan lebih pun boleh jadi kesan pada badan kita. So kita kena imbangkan dia. Itu yang cuba Cikgu Farida nak jelaskan tu. Okay, boleh sambung Cikgu Farida. Baik Cikgu Jeffney, terima kasih. Okay, alright. Dia pertelah tepuk kat situ, ya? Yeah. Kesan yang kedua, betul Chai, betul. Bapak kata Cikgu, betul lah macam Cikgu Jeffrey cakap, dia bukan satu pendekatan, dia berkaitan dengan pemikiran dan juga emosi kita, kan? Okay, alright. So, kesan yang kedua, dia boleh memalukan diri. Okay, bayangkanlah satu situasi di mana kita ni sedang nak bercerita apa yang kita alami kepada kawan kita. Tapi dia pula cakap, kau ni, ini pun nak jadi masalah lah. Ini kecil, perkara kecil yang kena positif sikit. Jadi kat situ dah ada unsur-unsur toxic positivity. Kat situ kawan kita dah menafikan kewujudan masalah dan memperkecilkan masalah yang kita hadapi. Okey, kesannya dia akan menyebabkan kita akan sering menyalahkan diri sendiri, emosi dan pemikiran tak stabil dan secara tidak langsung membuatkan kita rasa memandang rendah kepada diri sendiri. Sebab apa kita kata, kita akan kata, aku seorang je ke ada masalah macam ni, teruknya aku, sampai ke tahap macam tu. Sebab kita nak cerita ke orang tapi orang menafikan apa yang kita rasa. Okey. Ada soalan ke cikgu? Sekarang tak ada. Tak ada, okey. Alright. Alia Nabila. Saya ingat toxic positivity ni dia cakap tu. Maksudnya kalau kita pendam masalah kita akan tu. Mengatakan maksudnya kalau kita pendam masalah kita akan stres, kan cikgu? Ya, betul. Itu pesannya lah kalau kita pendam masalah kita.
Adik Alia Nabila Zamri pula mengatakan, oh saya ingat Tok Zik positiviti ni dia cakap toksik, tapi dalam masa yang sama kata-kata dia bagi semangat ke orang tu. Okay, Cikgu Jeff ni boleh jelaskan, Cikgu Jeff ni? Apa ni Alia? Alia Nabila. Oh saya ingat toksik positif ni dia cakap toksik, tapi dalam masa yang sama kata-kata dia bagi semangat ke orang lain. Betul juga dalam keadaan yang berbeza lah. Kadang-kadang dalam keadaan berbeza dia juga boleh mempositifkan orang lain. Kadang-kadang dalam keadaan yang satu lagi dia boleh juga membunuh orang lain. Sebab kita ni kan berbeza, setiap orang kan tak sama. Personaliti kita berbeza-beza. Cara kita menerima dan menanggapi sesuatu yang orang beri pada kita juga berbeza. So maknanya kita kena meraihkan yang paling pasti apa yang Cikgu Faridah nak kongsikan hari ini, benda tu wujud dalam diri kita. Sama ada kita nak menerima tu sebagai satu perkara yang positif ataupun negatif. Okay, tu yang disebutkan sebagai toxic positivity. Kadang-kadang ada orang dia terima, oh okay, oh, saya tak boleh bersedih, okay tak, saya kena kuat, so dia kuat. Ada orang yang memang personalitinya very, kita katakan introvert misalnya. So dia tak mampu nak meluahkan, dia rasa kalau diluahkan macam memalukan diri dia, so dia pendam. So dua keadaan yang begitulah. Dia boleh boleh menjadi baik dan dia boleh juga menjadi negatif lah. Okay, itu pandangan. Okay, Alia. This depend on individu tu sendiri. Macam mana dia terima. Adakah dia terima tu dari sudut positif ke dari sudut negatif? Kalaulah dia seorang yang sensitif, dia akan lagi down. Tapi kalau dia seorang yang boleh terima pandangan orang lain, dia akan lebih bersemangat. Dia anggap itu sebagai satu pemberi, pembakar semangat untuk dia teruskan hidup. Tapi kalau orang tu jenis sensitif, mudah tersinggung, mudah terasa, terus dia tak nak cerita dah dengan orang lain. Menyesal aku cakap dengan kau, kata dia. Ha, macam tu lah. Betul tak? Betul. Terima kasih Cikgu Elmi. Dia jumpa orang yang salah lah kan? Dia rasa jumpa orang yang salah. Dan dalam masa yang sama, jadi pengajaran kepada kita supaya kita pun janganlah jadi toxic, positif, dipertimbangkan kepada orang lain. Kita yang semacam cakap, oh baru saya faham istilah toxic positivity. Bagus yang sejak. Terima kasihlah Cikgu Jeffrey, Cikgu Elmi. Okay, alright. So, kesan yang seterusnya boleh menyebabkan kita mengasingkan diri. Okay, dengan sikap menafikan masalah yang kita hadapi, kita nafikan masalah yang kita hadapi, kita akan terputus hubungan dengan orang luar. Sebab apa? Sebab kita tak nak orang lain tahu atau kenal pasti tentang diri kita. Dan kita menyebabkan juga kita tak percaya kepada orang sebab tak mahu kongsi masalah dengan orang lain, kerana bila banyak kali kita kongsikan benda ni, masalah kita tu, orang macam orang ketawakan, mempelikirkan. Orang ketawakan, orang pelikirkan. Itu dia ada kesan-kesan toxic positivity. Okay, so para pendengar jelas ya apa yang dikatakan toxic positivity. Dia adalah berkaitan dengan satu pemikiran positif, dalam masa yang sama dia boleh menjadi toxic. Disebabkan mungkin kata-kata kita ni, kata-kata kita tu ada unsur-unsur toksik yang melemahkan semangat orang lain ataupun meremehkan perasaan orang lain. Okay, right, itu dia. Okay, toxic positivity. Okay, sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, kita nak main quiz lagi. Okay, sempat ke lagi ni? Sempat kan? Okay, quiz yang seterusnya saya nak minta. Okay, soalan yang seterusnya. Apakah tiga jenis buah yang terselamat dalam kebakaran di sebuah kedai? Okay, saya ulang. Apakah tiga jenis buah yang terselamat dalam kebakaran sebuah kedai? Cikgu-cikgu dikonti kalau nak cuba pun boleh. Buah cempedak di luar pagar. Teruskan, teruskan. Ilmi itu mana ada buah?
Nama pun teka-teki. Oh, teka-teki kan. Bila ni namanya teka-teki. Yang tahu jawapan cikgu Farida je. Dia punya soalan ni jawapan. Cikgu Tina, ada jawapan. Cikgu Tina dah bagi jawapan tadi. Buat sepedak dia luar pagar lagi cikgu Tina. Buat kena buat. Bisa mas dia bawa belayar. Ya. Yang lagi satu saya bagi Syah, Cikgu Syah lah jawab. Yang lagi satu bagi Cikgu Syah lah jawab. Oh ya, betul Nurul Aisyah, buah keranji sebab dalam perahu. Alah, betul. Aisyah dah jawab dah. Terima kasih Aisyah. Kena membantu. Okey, lepas ni kita bagi Cikgu Syah jawab soalan seterusnya. InsyaAllah. Okey, alright. Soalan seterusnya. Okey, kalau dia... Frontliner tu. Jangan main-main. Jangan macam-macam Cikgu Jeff ni. Cikgu Farida. Soalan salah ni. Tak explain betul-betul. Okay, nak buat macam mana Zul? Namanya teka-teki Zul. Namanya teka-teki. Jangan marah Zul, nanti kena jual. Sebab yang terbakar dekat kedai kan. Dah terjawab lah pun. Jadi perahu tak terbakar, pagar tak terbakar. Tak apa, tak apa. Jangan marah ya Zul, kita main-main. Kita gurau-gurau Zul, nanti kita PM tepi ya. Okay, soalan seterusnya. Cikgu Syah ready? Jawab. Cikgu Syah tak jawab. Kalau ditutup, dia akan mengintai. Tapi kalau dibuka, dia akan marah-marah. Okay, saya bagi hint lah Benda ni ada dekat Melaka. Kalau ditutup, dia akan mengintai. Kalau dibuka, selalunya dia akan marah-marah. Tapi kalau dibuka, dia akan marah-marah. Kalau orang pergi Melaka, mesti pergi dekat kawasan tu dan mesti jalan-jalan dekat tu lah dengan benda tu. Tak boleh, tak boleh pergi, tak boleh pergi. PKP, tak boleh. Tak boleh. Kau tak boleh bayang Melaka tu kat mana dah, tak boleh bayang dah. Aduh, hai. Dia dekat Melaka je. Dekat Melaka. Ya, Nurul Aisyah lah betul. Kita tengok jawapan Nurul Aisyah. Naikkan jawapan Nurul Aisyah, Cikgu Tina. Orang ya, naik becana. Orang naik becana semasa. Oh, okay. Ya betul, dekat Kalau Richard. Kalau tutup, dia akan mengintai. Kalau dibuka, dia akan marah-marah. Mungkin dia marah tu. Macam mana? Ya, ya, handsome check gereja merah tu. Kat situ kan banyak beca. Okay. Alright, kesian Zul. Marah lagi saya, dia tak faham. Okay, soalan seterusnya. Lepas ni fikir ya, Zul. Ada satu benda. Okay, ada satu benda. Kita berdiri, dia baring. Okay, kita baring, dia berdiri. Tapi bila kita berjalan, dia ikut, dia pun ikut sama. Nak tinggalkan tak boleh pula tu. Apa dia? Kaki Ya Zul, sama kaki. Ya Zul, percaya Zul. Dah sebut dah. Hadiah anda ialah pergi melancong ke Melaka selepas habis PKP. Ditajuk oleh diri sendiri. Diri sendiri. Okay, alright. Okay.
Why kaki? Roni pula tanya why kaki. Okay, kita tengok tapak kaki kita kan. Oh, Roni tanya. Bila kita berdiri, dia kan tertutup. Okay, dia baring lah. Lepas tu bila kita berdiri, bila kita, bila tolong. Okay. Boleh siapa-siapa tolong jelaskan. Macam ni. Cuba tengok kaki masing-masing. Okay, tengok kaki. Cuba berdiri. Kan dia atas lantai, melekat atas lantai. Dia baring. Bila kita baring, kan kaki tu jadi macam ni. Dia berdirilah. Bila kita jalan, dia ikut ke mana kita pergi. Itulah jawapannya kaki. Ada faham? Faham, Cikgu Elmi. Terima kasih. Jelas sekali. Siapa yang bagi soalan je faham. saya faham. Okay. So, kita nak pergi kepada subtopik yang seterusnya adalah bagaimana teknik untuk berurusan dengan toxic positivity. Okay. First, kita kena memberi perhatian kepada emosi dan perasaan. Maksudnya kat sini, kenali bagaimana perasaan dan rasakan semua emosi yang kita alami, sama ada emosi tersebut baik ataupun tidak baik. Okey. Mengelakkan daripada merasa emosi akan menyebabkan kita rasa tidak selesa berpanjangan. Okey, cara macam mana kita nak acknowledge perasaan kita? Okey, acknowledge tu mean acknowledge apa cikgu ni? Itiraf ke? Apa istilah dia? Macam mana kita nak iktiraf kita punya perasaan? Mungkin salah satu caranya adalah kita boleh tulis perasaan kita dalam jurnal. Kalau awak ada buku jurnal, buku diary ke apa, awak tulislah. Ataupun awak post saja perasaan apa yang awak alami dekat media sosial, dekat Instagram, dekat IG story tu, ataupun dekat buat live kat TikTok ke. Itu pun boleh salah satu caranya. Ataupun kita boleh berjumpa dengan individu profesional. Ini sebaik-baik jalan lah. Berjumpa dengan individu profesional seperti kaunselor, guru kaunseling, psikologis untuk menceritakan masalah atau cabaran yang kita hadapi. Ini kerana bila kita, menurut satu kajian, bila kita memasukkan perasaan dalam kata-kata, maksudnya kat situ, bila kita bercakap dengan ada unsur-unsur perasaan, dia dapat mengurangkan intensif emosi seperti kesakitan, kesedihan dan juga kemarahan. Okay, so first teknik nak berurusan dengan toxic positivity adalah beri perhatian kepada emosi. Oh, valid tu apa? Valid tu adalah sah dan nyata. Okay, yang kedua, teknik yang kedua, dengar dan sahkan perasaan orang lain walaupun berbeza dengan apa yang kita rasa. Okay, kita kena faham bahawa setiap orang berhak ke atas perasaan mereka. Okay, jangan malukan orang lain kerana emosi mereka bertentangan dengan emosi kita. Maksudnya, kita rasa benda tu mudah, remeh je, tapi orang ni rasa berat. Jadi janganlah kita memalukannya dengan kata, alah benda ni simple lah, senang. Kita dengar dulu apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak share. Okay, kita perlu tahu bahawa setiap orang menerima ataupun berhadapan dengan masalah cara dia berbeza. Okay, ada orang dia boleh terima dengan berlapang dada terima masalah ni. Ada orang dia rasa masalah tu akan mengganggu hidup dia, dia akan musnahkan hidup dia. Ada orang macam tu. Okay. So, apa yang perlu kita buat? Duduk dan dengar apa yang nak dikongsikan bersama. Okey, teknik yang ketiga, tidak mengapa kalau kita rasa tidak okey. Maksudnya, awak pernah dengar tak kalau awak selalu tengok dekat IG story ke ataupun dekat Instagram ke, dia akan cakap it's okay not to be okay. Betul ke ayat saya Cikgu Jeff ni? It's okay not to be okay.
Betul kan? Ha, okay. Ha, selalunya itulah nak cakapnya, tidak mengapa kalau kita rasa tidak okey. Okey, maksudnya kat sini, kalau kita rasa letih, anak-anak ataupun para pendengar, kalau kita rasa letih, kita tak ada mood, okey, rehatlah diri. Okey, rehatkan diri awak sendiri. Rehatkan diri, lepas tu kalau awak, sepanjang awak rehat tu, katakanlah awak dah melakukan satu benda yang tidak sempurna, tak apa. It's okay, tak apa. Okey, tak mengapa. Okey. Okey, yang seterusnya. Ingat perasaan yang dihadapi ini tidak bersifat kekal tetapi valid. Ha, maksudnya emosi yang dirasai adalah sah dan nyata. Ha, emosi yang kita lalui, yang kita rasai ini memang sah dan nyata. Namun dia tidaklah bersifat kekal. Okey, sebagai contoh saya bagi contoh. Katakanlah situasi di mana kita datang lewat ke sekolah sebab bangun lambat. Okey, bangun lambat. So perasaan yang timbul waktu tu mungkin kita takut, sebab kita takut satu kena marah dengan cikgu dispek. Kedua, kita takut pula kalau nama kita akan dicatat dalam buku disiplin. Okey, perasaan itu adalah nyata. Perasaan takut itu adalah nyata. Namun, dia tidaklah bersifat kekal. Maksudnya taklah takut itu sampai berpanjangan, mengganggu rutin harian yang membuatkan awak rasa takut selama-lamanya. Ha, okey, faham tak? Maksudnya dia dia valid, nyata tetapi tidak kekal. Okey, alright. So, seterusnya. Okey, teknik yang seterusnya, jadi realistik. Ha, macam mana nak jadi realistik? Bagi memastikan kita ni produktif, kita kena kembangkan potensi dan kelebihan yang kita sedia ada. Yang kita ada tu kita kembangkan. Gilap potensi yang kita ada tu sehingga kita rasa seronok, gembira dan bangga dengan kejayaan sendiri. Contohlah, katakanlah awak ni pandai buat kek. Okey, so kembangkan bakat tu dengan belajar macam mana nak menghias kek. Hias kek sehingga tahap profesional, tahap boleh jual. Orang nak beli sebab kek awak sedap dan cantik. Maksudnya kita yang ada tu kita kembangkan lagi. Okey, ni boleh membuatkan kita rasa yakin kepada diri sendiri. Okey, elakkan ya anak-anak dan para pendengar semua meninggalkan bakat yang ada. Kita nak cuba bakat yang baru. Kita sini tak bolehlah kita nak cuba yang lain. Inilah yang membuatkan nanti minda dan emosi kita akan terganggu. Okey? So, yang seterusnya, teknik yang seterusnya, kenal pasti message toxic positivity. Okey, contoh message toxic positivity adalah macam tadi di awal-awal tadi kita dah bagi contoh kan. Okey, janganlah menangis. Menangis tu orang lemah je. Kau ni sikit-sikit nak menangis. Ish, lembiklah. Semuanya akan selesai. Kena positif. Kau ni sikit-sikit nak koyak. Positiflah. Itu pun nak ambil, itu pun nak sakit hati. Macam itu. So, kenyataan ini dia boleh jadi racun sebab dia menghilangkan emosi kita yang tulen. Kita ni dah tengah marah. Lepas tu bila orang cakap macam tu, dia boleh membuatkan kita rasa macam kita menghilangkan emosi kita. Okey, emosi kita tu masa tak diiktiraf. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalaulah ada kawan-kawan yang macam ni dekat media sosial, media sosial awak tu, dekat friend list awak tu, awak unfollow lah. Okey, kalau rasa-rasa dia tak membantu. Okey, alright. So teknik yang terakhir. Okey. Okey, ni elakkan daripada meleleh tengok posting orang lain dekat media sosial. Maksudnya macam ni, saya nak tanyalah. Selalunya kalau orang post di Instagram ke, di media sosial ke, ataupun di TikTok ke, apa dia? Benda-benda yang baik ke atau benda-benda yang buruk? Cuba bagi jawapan dekat ruangan komen. Orang selalu post benda-benda apa? Perang laksa. Laksa, okey. Itu semasa, okey. Okey. Tak ada respon ni. Tak ada respon ya? Ada yang baik, ada yang buruk, betul. Okey, ada yang baik, ada yang buruk. Okey. Benda-benda yang buruk, okey. Kebanyakannya benda yang buruk.
apa tu duit ni apa kat apa dia? Okay, alright. Anak para pendengar, saya nak bagi tahu sebenarnya secara macam nak cakap ah, orang akan share dalam media sosial ni benda-benda yang baik je, benda-benda yang bahagia, benda-benda yang gembira. Okay, jarang sangat orang nak share benda-benda yang buruk. Maksud contohnya benda yang berkaitan dengan ialah benda-benda yang tak elok. Okay, melainkan dari isu global sangat sekarang ni lah. Okay, normalnya kita akan post benda-benda yang baik, yang bahagia dan gembira memanjang. Sikit sangat orang yang nak post tentang kesusahan, melainkan ada isu-isu global yang kita hadapi sekarang ni. Jadi bila kita tengok orang lain ni bahagia, dia post gambar dia pergi melancur, dia post gambar dia makan dengan family, dia post gambar dia makan beef steak, dia post gambar dia makan chicken chop, dia post gambar dia dengan crush, seronok-seronok, macam gitu. Kan kita akan rasa apa? Kita akan rasa orang ni seronoknya dia, bahagianya dia, dia tak ada masalah ke? Kita akan timbul idea yang macam tu. Okay, jadi apabila kita mula berfikir bahawa orang ini sentiasa bahagia, tak ada masalah macam aku, waktu itulah kita akan mula rasa rendah diri. Okay, rasa diri ni tak berguna, rasa sunyi kerana tak ada siapa pun. Kita rasa macam aku seorang je yang hadapi masalah ni, orang lain tak ada. So posting-posting ni sebenarnya dia boleh mengganggu pemikiran kita kerana dia boleh menjadi toxic positivity. Ya, handsome Chai, dia boleh membuatkan kita jadi ada perasaan iri hati. Dia ada perasaan iri hati. Kita tengok orang tu seronok, bahagia. Kenapa aku tak macam dia? Aku seorang je ke hadapi masalah tu? So benda-benda ni, posting ni dia boleh membuatkan kita rasa down lah. Okay, right. So apa perlu kita buat? So pertama, kita kena hati-hati dengan posting di media sosial. Dan kita kena faham ya, orang, fitrah manusia adalah manusia memang suka post benda-benda yang boleh diviralkan, benda-benda yang boleh mendatangkan, yang membahagiakan. Okay, benda-benda yang seronok, yang baik dipandang. Okay, so jangan mudah terpengaruh. Okay, sebab awak kena faham, hidup kita ni adalah satu cabaran. Setiap orang ada cabaran yang akan dihadapi. Memang akan ada cabaran. Okay, tak adanya orang yang hidupnya bahagia, gembira sepanjang masa. Tak ada. Tak ada, betul tak cikgu? Ada tak orang yang bergembira, bahagia sepanjang masa? Tak ada kan? So memang akan ada cabaran, akan ada dugaan, akan ada masalah. Okay, so jangan terpengaruh dengan posting di media sosial. So apa perlu buat? Berfikir secara kritis. Okay, so carilah posting yang bersifat pendidikan, seperti macam tips menjaga kesihatan diri, tips macam mana nak kurus, tips macam mana nak cantik, tips macam mana nak make up, tips nak pakai tudung. Cari posting-posting yang macam tu. Okay, so janganlah awak terpengaruh tengok posting orang. So orang tunjuk dia seronok, tak semestinya dia bahagia sentiasa. Okay, awak pun tak semestinya ada masalah sentiasa. Okay, hidup kita tak selamanya bahagia kan cikgu? Tiba-tiba pula aku Krik-krik Okay. Cikgu Nur Fatimah pula cakap macam lagu pula yang membahagiakan. Okay. Okay, alright. So saya nak pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan dah kita ni. Okay, tak salah kalau kita rasa boleh tunjukkan lagu tu Cikgu Fatimah. Okay, tak salah kalau kita rasa tak okay. Kita kena faham ya, para pendengar sekalian, emosi adalah fakta. Okay, emosi adalah fakta. Kita sebagai manusia tak boleh nak pilih emosi yang kita nak je. Kita tak bolehlah nak pilih, kita nak gembira sepanjang masa, kita nak bahagia sepanjang masa, kita boleh eh. So kita akan merasa semua emosi, sama ada emosi gembira, bahagia, menyakitkan,
mengecewakan, semua tu kita akan rasa dan kita akan lalui berdasarkan bagaimana cara kita berfikir. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah kita berlapang dada, menerima emosi kita dan carilah orang-orang yang profesional untuk awak kongsikan masalah ataupun cabaran yang awak hadapi. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan, sila kemukakan di ruangan komen. Kita ada 5 minit lagi. So, anak-anak para pendengar semua, apa faham Cik Farida? Ya, ya, ya. Alamak, takut pula aku. Ya, ya, Cik. Ya, Cik Jeffrey, silakan. Cik Jeffrey. Saya nak respon kepada Roni. Ya, ya, silakan. Roni? Saya nak respon pada Roni. Roni kata tadi hidup kita tak selamanya bahagia kan cikgu. Roni macam ni, kita kena cari bahagia. Bahagia tu ada di mana-mana. Dalam hidup ni kita perlu mencari kebahagiaan dalam hidup. Tapi dalam proses kita mencari kebahagiaan, oleh kerana kita ni manusia, kita hidup bermasyarakat dan kita akan sentiasa dilingkungi oleh masyarakat sekeliling kita. Dan untuk itu kita kena bersedia. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tak seperti apa yang kita dambakan. Sebab itu kita kena sentiasa bersedia dan redha dengan apa yang kita ingin capai dalam hidup. Okey, tetapi kalau kita katakan hidup kita tak selamanya bahagia, kebahagiaan itu kita yang kena cari. Kita yang kena usahakan. Dia tak akan datang semerta. Kan? Setiap orang manusia yang hidup mesti akan sentiasa mencari bahagia dan manusia yang hidup sentiasa akan diuji oleh Tuhannya. So kena sentiasa bersedia dan berlapang dada lah. Okay, itu respon cikgu untuk Roni. Okay, terima kasih Cik Jeffrey. Okay, saya nak respon sikit. Okay, pernah dengar tak orang kata lelaki tak boleh nangis? Pernah dengar tak? Pernah. Okay, sebenarnya siapa kata lelaki tak boleh nangis? Nangis tu satu perasaan, nak rasa nak nangis tu normal. Siapa-siapa pun boleh nangis, lelaki ke, perempuan ke, boleh je nangis. Kalau dengan nangis itu boleh meredakan perasaan dia ketika itu, here and now. Kalaulah menangis itu boleh meredakan sedikit perasaan dia, it's okay, go on, nak nangis, nangis. Jangan disimpan dari mata tu. Kalau rasa nak keluar tu, biarkan je dia keluar. Betul tak Cikgu Jafni? Tak semestinya lelaki tak boleh menangis, betul tak? Betul. Betul, setuju. Normal lah. Normal lah menangis tu. Baby betul. Lahir pun lelaki perempuan nangis je. Menangis betul, adalah betul, satu kenapa terapi. Kenapa tak daripada lahir tu baby lelaki tak payah nangis? Jadi, apa emosi yang kita ada. Jadi apa kita kena raikan emosi yang kita ada ketika itu, here and now. Maksudnya apa yang kita rasa tu kita raikan. Kalau kita rasa tengah marah, boleh rasa marah tapi kita kontrol tahap emosi marah tu, jangan sampai menjejaskan ataupun mencederakan orang lain contohnya. Ya, betul. Okay, setuju dengan Cikgu Amy cakap. Sebab menangis merupakan satu daripada terapi. Kalau tak percaya, cubalah bila kita sedih, menangislah. Bila lepas daripada kita menangis, sebab bila kita nak kongsi pada orang, kita mungkin tidak percaya, tidak yakin pada orang, takut apa yang kita nak share tu akan dikongsi dengan orang lain. Jadi menangislah, tak kira lelaki ke perempuan ke, kecil, muda, tua, menangislah. Lepas menangis, rasai. Apa dapat dirasai adalah kita akan release. Jadi jangan pendam-pendam. Menangislah. Sebab itu adalah satu daripada satu terapi. Yes, menangis adalah satu terapi. So janganlah lelaki-lelaki ego sangat tak nak nangis, ya?
Cuma bukan menangis depan orang, itu je lah, lelaki. Tapi menangislah seorang-seorang, insyaAllah. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu gembira pun boleh sampai menangis. Pernah terjadi kan? Itu menangis gembira. Ada, maknanya menangis tu ada dua kategori. Sama ada menangis sedih ataupun menangis sebab terlalu gembira. Cikgu Farida, ada soalan tu? Ya. Cikgu Syaf akan bacakan. Daripada adik Handsome Chai, dia kata saya ingin tahu, adakah Cikgu Farida boleh menerima pujukan yang terkandung positiviti daripada orang lain? Ini jawab Cikgu Farida. Jawab, jangan tak jawab. Menerima pujukan. Dia tengok pada keadaan lain sencai. Kalau saya rasa macam saya rasa tak boleh, tak boleh lah, saya tak layan lah. Kalau saya rasa macam nak dengar, saya dengar je lah. Sebab kita rasa kalau orang tu tak, bila kita cerita orang tu tak tak membantu meringankan kita punya perasaan, meringankan pemikiran kita, saya rasa saya hanya sekadar mendengar dan macam angin lalu je. Gitu. Itu pandangan saya lah. Okay. Okay, adik Aliki pula mengatakan lelaki. Lelaki ni kan menangis apabila mendengar lelaki saudaranya kesusahan je. Itulah bunyi ayat dia. Lelaki ni kan, Cikgu Jafni. Cikgu Jafni. Lelaki ni betul kan. Betul tak ayat tu? Hanya cikgu. Dia dah freeze dah dia, Cikgu Jafni eh? Dia dah freeze. Jawab pun. Cikgu Jafni. Lelaki ni kan menangis apabila mendengar saudaranya kesusahan. Menangis itu satu terapi. Betul tak ayat ni? Dengan jelas. Apa sekali lagi? Lelaki ni kan menangis apabila mendengar saudaranya dalam kesusahan sahaja. Betul ke? Lelaki kan menangis. Oh ni, Alika, Aliki. Lelaki ni kan menangis apabila mendengar saudaranya kesusahan je. Tak juga. Aliki, ada banyak keadaan dia menangis. Tak semestinya mendengar saudara kesusahannya. Kadang-kadang dia gembira pun dia menangis. Seperti apa yang Cikgu Ilmi cakap tadi, dia gembira pun dia menangis. Kadang-kadang dia sakit pun dia menangis. Kadang-kadang dia rindu pun dia menangis. Kadang-kadang dia tak ada ilham pun dia menangis kan. So dia dalam banyak keadaan ni, sebab lelaki pun manusia biasa. Cuma keadaan dia taklah selembut wanita kan. Dia ada dia punya keadaan dia nak kontrol tu lah, macam tu. Tapi kalau dia terasing, kadang-kadang dia tak boleh tahan, kadang-kadang depan orang pun dia boleh menangis kan. Tengok keadaan dan situasi. Sebab lelaki juga manusia kan. Jadi tak kisahlah lelaki atau perempuan, bolehlah menangis. Boleh. Tapi janganlah asyik menangis je, tak ada masa kan. Jadi penyakit pula kalau asyik menangis je. Namanya tawan nangis. Kalau asyik menangis je. Budak-budak kecil kan. Sawan nangis. Oh, sawan nangis. Okay. Adik Nur Aisyah pun cakap boleh. Kena gelitik pun nangis. Kena gelitik pun lah. Kata gelitik pun nangis Aisyah kan. Sebab saya punya talian di sini tak berapa elok sangat. Sebab saya dengar delay suara tu di sana. Sebab lambat sampai kepada saya. Mungkin gangguan internet kot.
Tak apa cikgu dah saya nak respon pada Zul lah. Gmail saya kosong cikgu. Tak faham. Gmail. Maksud dia dia tak dapat dia tak dapat sijil lagi. Dia dah check dalam email dia tak dapat sijil. Didik kan? Itu dia kata Gmail. Patutnya dalam ini kita kena guna e-didik bukan Gmail. Kena check sijil awak dalam email e-didik tu. Dalam Gmail memang tak akan dapat lah. Kena mohon dulu email e-didik bukan email Gmail. Jelas sih. Zul Helmi ni kata dia ada email e-didik. Oh okey, lepas tu kenapa tak boleh buka link tu? Tapi, boleh je. Tak mungkin. Zul Helmi ni dia kena check sijil dia dalam email e-didik, bukan check sijil dia dah dapat ke belum dalam email Gmail. Awak kalau cari sijil-sijil awak dalam email Gmail tu memang tak ada lah. Kena cari dalam email e-didik tu. Terima kasih Cikgu Elmi. Okay Cikgu Syah boleh tutup. Okay, terima kasih kepada semua cikgu, terutama Cikgu Farida atas perkongsian yang sangat bersahaja dan menarik. Saya ucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada malam ni dari awal hingga ke saat ini. Okey, link sijil tadi dah bagi dan boleh didapatkan dalam pada bahagian komen tadi. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live ini. Pastikan anda guna email e-didik saja. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Ada kata laluan, kata laluannya adalah hashtag #SIUEdidik. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi, silakan kepada cikgu-cikgu di konti untuk memberikan sepatah dua kata. Cikgu Tina, silakan. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang bersama kita pada malam ini. Tahniah Cikgu Farida dan semua rakan-rakan konti. Teruskan bersama di dalam kelas bimbingan dan kaunseling sebab kita sebenarnya setiap hari perlukan motivasi. Jadi kadangkala apa yang orang lain lalui, orang lain kongsikan, kita juga melalui perkara yang sama. Jadi pada masa tu sebenarnya apa yang orang lain kongsikan juga boleh membantu untuk kita menyelesaikan masalah kita. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Okey. Lagi Cikgu Elmi ada nak memberikan sepatah kata. Terima kasih Cikgu Syaf. Okey, sambung sikit je daripada Cikgu Tina kata tadi. Oleh sebab kita kena dengar sumbangan motivasi, suntikan motivasi, maka setiap minggu kena join lah program counselling. Setiap Jumaat mesti join. Siang dan malam memang slot counselling. Jom setiap Jumaat luangkan masa untuk dapatkan suntikan motivasi daripada jemputan kita semua malam daripada ahli panitia. So seminggu sekali awak akan dengar suntikan motivasi daripada kami. Okay, terima kasih Cikgu Elmi. Dipersilakan juga Cikgu Yasmi. Cikgu Daphne, ada apa-apa nak dipatah dua kata? Okey, terima kasih Cikgu Syaf. Okey, terima kasih Cikgu Syaf. Terima kasih tahniah Cikgu Farida, rakan-rakan konti. Teruskan memberikan sokongan pada panitia bimbingan dan kaunseling. Sebar luaskan kelas kita ini. Harap tak adalah dia sunyi, sepi je kan. Kita akan berkongsi perkara-perkara baru. Moga-moga ianya memberikan manfaat untuk semua. Okey, jumpa lagi. Okey, terima kasih Cikgu Daphne dan cikgu-cikgu di konti. Okey, sebagai tanda penghargaan, mari kita like, subscribe, share channel presenter kita pada malam ini iaitu channel Cikgu Farida. Kelas yang seterusnya untuk unit bimbingan dan kaunseling adalah pada hari Isnin pada pukul 3:30 petang.
sila layari www.cikgusyaf.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma. Okay. Jadi semoga yang jalankan. Akhir kata, Cikgu Farida ada apa-apa nak cakap? Macam, okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam siri live kepanitiaan bimbingan dan kaunseling. Okay, macam harapan saya sama macam Cikgu Jepni, Cikgu Elmi, Cikgu Tina dan Cikgu Syaf. Okay, attend lah untuk dapatkan suntikan motivasi. Okay, sebab kita memang perlukannya. Okay, janganlah awak menidakkan perasaan awak. Okay, itu saja. Okay, jangan lupa kelas hari Isnin, iaitu kelas saya. Pukul? pada pukul 3.30 petang. Ya? Yeah? Okay. Okay, jadi baiklah. Sebelum mengundur diri, saya Cikgu Syafran Ramli ingin mohon maaf sekiranya terdapat salah silap sepanjang saya sebagai moderator. Jadi jangan lupa juga subscribe channel Cikgu Syafran yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Baiklah. Bye. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.